Selamat datang di channel Ikebana Lucy. Saya akan merangkai Jiuka. Jiuka yaitu rangkaian bebas. Ikebana, Ikenobo. Memakai wadahnya ini kaca, ada tiga wadahnya di sini. Inspirasi saya hari ini adalah karena akhir-akhir ini banyak kebakaran hutan, ya. Kebetulan saya punya batang suflir. Batang suflirnya ini bagus sekali. Daunnya udah kering. Batangnya ini forever, dia warnanya tetap hitam, ya. Saya akan gunakan dia. Jadi inspirasi saya ini hari adalah kebakaran hutan. Lalu saya ada daun virgatus. Saya mau pakai virgatus di sini. Coba kita lihat. Jadi di semuanya ini saya akan kasih virgatusnya. Saya akan pakai yang tinggi di sini. Ya. Virgatusnya samar-samar aja. Karena kan udah kebakar hutannya. Ya. Tadinya hutannya sebelum kebakar pastinya rimbun nih. Ya. Lalu saya akan pakai bunganya ini, bunga heliconia. Ya, saya ada dua heliconia. Heliconianya cantik sekali, luas sekali lengkungannya, ya. Kita taruh dia di sini. Vas ini dalamnya saya kasih batu sedikit. Oh iya, jadi dia ini vasnya mulutnya kecil sekali, ya. Tapi bawahnya ini gemuk, jadi saya isi batu fungsinya supaya nahan juga ranting-ranting kita di dalamnya. Jadi dia nggak pakai foam, nggak pakai kensan, ya. Vas yang tidak pakai foam, tidak pakai kensan itu di rangkanya lumayan cukup ada sedikit pantangan, ya. Lalu saya pakai ini di sini, saya akan taruh dia di agak di belakang. Ya, jadi saya akan pakai dua heliconianya ini. Oke. Lalu saya akan kasih bunganya dulu. Bunganya hari ini saya akan pakai krisantemum. Besar krisantemumnya, warnanya juga kontras sekali. Saya akan pakai di wadah yang tengah. Saya udah kasih kawat, ya. Ya, seperti biasa dia smile sama kita, ada yang di dalam, ada yang di depan. Lalu yang sebelah sininya juga saya mau kasih intip aja, yang sebelah sininya nyamping. Oke. Lalu saya punya baby rose. Baby rose-nya warnanya dua warna, kuning dan merah. Cantik sekali, ya. Kontras sekali, dia warnanya matching dengan si heliconia, kan kebakaran nih ceritanya, jadi membara, ya. Warnanya ini merah, melambangkan apinya. Yang ini kita kasih rose ini. Di sini juga saya akan kasih rose-nya. Dikit aja. Lalu saya akan pakai krisan. Krisan kumanya cantik sekali, kuning, tengahnya ada ya coklat-coklatnya. Jadi matching sama si bunga pomponnya. Saya juga udah kasih kawat, jadi dia agak bisa ditekuk, dia smile sama kita. Lalu yang di sini,
di tiga-tiga fasenya kita kasih biar ada unity-nya. Oke. Tapi pomponnya hanya saya taruh di dua. Iya. Jadi tiga-tiga wadah udah ada bunganya. Oh, saya lupa. Saya ada fireman-nya. Ya. Jadi ini bahannya sabut yang untuk cuci piring ringan, lalu saya colok aja begini kawat nomor 20. Saya anggap dia ini fireman-nya ya. Kita taruh di sini. Kita taruh beberapa ya, ada fireman-nya ya di beberapa tempat. Lalu saya akan pakai virgatusnya, saya akan tambah di sini, saya akan kasih di belakang. Ya, kita taruh virgatusnya di belakang satu, lalu yang di sini juga saya mau tambah. Iya, jadi hutan, ya, jadi hutan. Lalu saya seperti biasa, ini kan hampir tidak ada daunnya ya, karena udah kebakar. Tapi saya mau kasih dramanya di sini, ya. Kita coba, karena ini sudah padat sekali vasnya. Kita coba bisa atau tidak. Ya. Udah jadi daunnya cantik sekali mengikuti flowingnya si heliconia. Lalu saya akan taruh satu lagi. Ya, jadi ada daun dua yang mencuat, jadi rangkaiannya kita luas sekali. Ya. Jadi hari ini imajinasi saya kebakaran hutan. Ya. Jadi kita harus menyayangi hutan kita ya. Kalau nggak habis nanti. Ya. Kalau teman-teman suka dengan channel saya, jangan lupa untuk di-like, share dan di-subscribe. Terima kasih. Oh ya, saya lupa, saya masih punya dua fireman-nya. Kita taruh di sini, ya. Oke, sudah lengkap sekarang.